Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah dijunjung menjuluki bedak diraja, diikuti ke bawah duri Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri. Dan ini juga diikuti oleh tembakan meriam sebanyak. Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiadiraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris sudah pun berada di tempat yang dikhaskan. Inilah auda penonton, bak kata pepatah, saujana mata memandang. Apabila kita melihat balai singgasana Indrabuana yang juga menjadi kekaguman kepada para jemputan yang berkesempatan untuk menghadiri majlis-majlis peristiadat yang ditumpukan di ruang balai ini, di mana apabila melangkah masuk saja ke balai singgasana Indrabuana, jengkaman mata pasti akan tertumpu kepada gahnya Patarana ataupun singgasana, tempat persemayaman ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan ke bawah duli Paduka Seri Baginda Raja Isteri dalam sesebuah majlis istiadat kebesaran diraja. Dan yang dikhaskan istiadat ini, kalau dapat kita saksikan juga ketertiban dan juga ketelitian awang-awang mengatur langkah masuk ke balai singgasana Indrabuana, bawa kasur dan juga namat. Kasur namat ini merupakan dua alat kebesaran diraja yang disatukan, manakala namat merupakan tikar berbentuk khas bersarung kain yang berlapis sutera kuning bertepi emas yang berukiran. Istiadat menjunjung Paduka Anak Da Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubal Bulbulkiah telah siap. Singgasana, saksikan auda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubal Bulbulkiah berangkat ke balai singgasana Indrabuana dengan diapit oleh Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zahriah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna dan dua orang hulu balang. Hulu balang diraja membawa pemuras dan karga, manakala hulu balang askar membawa kelasak dan kampilan. Dan ini juga diikuti oleh perhiasan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah yang dibawa oleh tiga orang dayang-dayang, seorang membawa payung, seorang membawa kaskul dan seorang membawa kain pendukungan, dan satu kaskul dan dian 16 yang dibawa oleh 16 dayang-dayang beserta alat kebesaran diraja yang terdiri dari 16 pedang dan perisai, 16 tombak pendarangan dan 8 kabuk dan panastan yang dibawa oleh awang-awang. Dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna menyiringkan pengantin diraja hingga ke tempat duduk yang dikhaskan, diikuti oleh Yang Dimuliakan Pihin Menteri Bini Datin Paduka Dayang Hajah Aminah. Diraja duduk di tempat yang telah pun dihaskan, bawa oleh awang-awang iaitu 16 pedang dan perisai, 16 tombak pandarangan dan 8 kabut dan panastan turut berada di kiri dan juga kanan. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Niki Rosyarafil Alam. Ketika ini kebawahan Duri Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah dijunjung menjuluki Bedak Diraja. Ikuti kebawahan Duri Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Dan ini juga diikuti oleh tembakan meriam. Wa sallam wa salatullah.